full team 20 orang lagi. Sip. Kita akan start dari bandara, guys. Oke. Kita berdoa yuk. Ya, pantau. Ya, kita berdoa aja gitu loh. Tuhan itu menyertai kami. Dijagai dari mara bahaya, dilindungi dari kecelakaan. Halo Bro Ari, lama enggak kelihatan. Om Andre. Kita melewati Banaran, guys. Udah, jalan yuk. Top Om Ari. Top. Aman lah ya. Aman. Siap, sip. Good, good job, good job. Good job. Halo guys, selamat hari sepeda dunia. Kali ini kita dan teman-teman e-biker Semarang ke Gedung Songo melalui Banaran, guys. Hey, good ya? Good. Pemari piye? Oke. Rutene piye? Oke. Tet Ciamik ra. Ciamik jos. Ciamik ya. Di depan sudah nampak Rawabening. Yuk, kita turun. Ya, di Banaran kita disambut dengan trek yang super licin. Hati-hati. Setelah dari Banaran, kita turun terus sampai ketemu sawah-sawah di daerah Rawabening. Dan lanjut lagi, kita berada di jalur kereta api. Dilanjutkan, kita melalui perkampungan, kanan kirinya banyak sawah, dan kita juga melewati pasar Ambarawa. Terus lurus terus kita mengarah ke arah Gua Maria. Kita ke arah Gua Maria. Kita lanjut terus, pokoknya sampai ujung-ujungnya di Sumowono. Dari Sumowono kita naik lagi ke arah Gedong Songo, Candi Gedong Songo. Ya, kita dihibur, kanan kiri kita banyak sawah ya, jadi kelihatan hijau dan sejuk di mata, sangat menyenangkan guys. Ini kita di seputaran Sumowono, di sawah-sawah dan perkampungan Sumowono. Nah, dari sini udah mulai nanjak terus karena ini kita sudah masuk di Gedong Songo, di daerah perkebunan sayur-sayur, yaitu daerah atas di daerah Gedong Songo. Sebentar lagi kita udah sampai ke Candi Gedong Songo. Capek? Lumayan. Capek ya? Oke, kita sudah memasuki Candi Gedong Songo melewati Ayana, yaitu sebelah kiri. Bukan dari depan ya, karena jalannya susah kalau dari depan dan tutup. Jadi kita melipir-melipir dari Ayana, terus kita naik trap-trapan seperti ini,
ini yang biasanya ada jalur kuda ini di sini. Nah, kita sampai ke ujungnya itu, kita sampai ke Candi Sembilan. Yes, kita sudah sampai puncaknya Gedong Songo. Nah, nanti kita langsung lurus. Nah, ini adalah tempat lapangan di mana puncaknya daripada Gedong Songo. Di sini padangnya luas dan kita foto-foto dulu di sini. Dilanjutkan kita turun. Yes, kita ini mulai turun. Terus sampai akhirnya kita pulang, guys. Jalan. Trit. Enggak, Bu. Nah, ini guys, ini adalah turunan yang sangat curam, di mana jalannya itu terbuat dari batu. Batu bukan makadam, tapi batu-batu kali yang lumayan ukurannya tanggung-tanggung. Jadi saya ingat waktu di Medini, mirip-mirip seperti itu, tapi ini lebih parah lagi. Jadi tidak beraturan. Ini sangat sakit di tangan, sangat sakit sampai di leher rasanya sakit. Wow. Saya sampai benar-benar capek baru kali ini. Saya turunan tapi secapek ini. Bahkan Mas Nanda yang di depan itu ngerasa sampai kakinya itu panas. Aneh ya, sampai telapak kakinya itu bisa panas. Di sini kita pengen jalan yang sebenarnya lebih ekstrim ya, tetapi kita nyasar-nyasar karena memang kenyataannya sepeda saya ada masalah, jadi saya harus manual di sini. Ini mesin saya udah saya matikan ini. Di tanjakan ini, di tanjakan Green Valley ini,
terpaksa saya harus mengayuh dengan tanpa mesin. Berat banget ibat ternyata guys, mampu nanjak. Oke, kita ketemu turunan lagi, dan ini sebentar lagi adalah akhir dari video ini. Thank you guys for watching. See you in the next trail. Sepedanya udah sampai tujuan, kita loading. Bagaimana Om Rio tadi rutenya? Luar biasa. Luar biasa, mantap. Ya, ngeri ya.